lagu Singapura paling populer. L1, Ara, Maliks. L2, Buat Yang Tercinta, B.A. L3, Cintaku, Merah. L4, Cabaran Andrisha Andin featuring Emma Rockers. L5, Dambaan, Didi Sazli. L6, Goda, Bumi Band. L7, Hawa dan Pawana, Iskandar Ismail. L8, Ku Menanti, Akmal dan Anija. L9, Keep the Rock, Lady E. L10, Kusadari, Said Azmir. L11, Merpati, Hadi Mirza. L12, Masih Bercinta, Sound Salvation. L13, Nadia, Khairil Yusuf. L14, Pilihlah Aku, Slick, featuring Imran Ajmain. L15, Pertama, Hairul Anwar. L16, Sudah Tu Sudah, Imran Ajmain. L17, Selalu, Fauzi Laili. L18, Satria, Mantoya. L19, Titian Lara, Alhambra. L20, Usah Lepaskan, Taufik Batisa. Baik. Untuk anugerah lagu Singapura paling popular, kita ada 3 pemenang dan pengiktirafan diberi kepada penulis lagu, penulis lirik dan juga penyanyinya sendiri. Benar. Dan ketiga-tiga belakang pentas sedang ikut susunan markah ataupun populariti. Yeah. Jadi 3 kesemuanya dari Singapura, apakah lagu Singapura paling popular? Baik. Tenang. Okey, baik. Lagu Singapura paling popular yang pertama jatuh kepada Didi Sazli berjudul Dambaan. Penulis lirik Didi Sazli dan juga Zaharian Osman. Usah lepas genggam. Okey, hadiah kedua jatuh kepada Taufik Batisa. Artis Taufik Batisa, penulis lirik Taufik Batisa dan juga Imran Ajmain. Dan lagu ketiga paling popular, Merpati, Hadi Mirza. Komposer Hadi Mirza, penulis lirik Hadi Mirza. Tidak dapat ku nafikan lagi teman rahsia kian membakar. Hadi ke Adi? Okey, baik. Baik, pengiktirafan juga diberikan kepada penulis lirik dan juga komposernya. Baik. Artis Singapura paling popular. A1, Ahli Fikir. A2, Alhambra. A3, B8. A4, Bumi Band. A5, Didi Sazli. A6, Fauzi Laili. A7, Fuad Rahman. A8, Hadi Mirza. A9, Hairul Anwar. A10, Imran Ajmain. A11, Iskandar Ismail. A12, Khairil Yusof. A13, Lady E. A14, Mantoya. A15, Maliks. A16, Mira. A17, Nurazila Rusli. A18, Slick. A19, Said Azmir. A20, Taufik Batisa. Baiklah, sudahkah anda bersedia? Sudahkah anda bersedia, Singapura? Baik. Cepat sikit, Shrek. Shrek, ini dia. Beauty and the Beast. Baik. Tengok. Tembel mata nanti dah. Lagi, dia menang lagi. Dah 10 tahun dah menang. Baik. Okey. Artis Singapura paling popular 3 kesemuanya tidak ikut susunan markah ataupun populariti mereka. Yang pertama, Taufik Batisa. Usah lepas genggaman tanganmu. Usah biar semua berlalu. Memori cinta. Sahari Mirza. Dan ketiga, dan Slick. Thank you so much. Wow.
Baik. Lambailah sikit. Lagi sekali Taufik Batista, Hadi Mirza dan Slick. Syabas, syabas. Okey. Thank you, thank you. Okey, dan untuk meneruskan atau cara kita pada hari ini, kita akan bacakan doa selamat dan maulud juga. Sabar, sabar. Itu selepas ni. Lepas ni. Okey. Untuk menyampaikan anugerah-anugerah selanjutnya, kami persilakan TJ dari Warna, KC dari Ria dan penyanyi jelita Sasha Saidin. Hello, Sasha, apa khabar? Angkat kain, nanti terpijak. Khabar baik, alhamdulillah. Macam mana dengan album baru lahirkan tu? Baru lahir. Yeah. Album Kerana Cinta. Uh-huh. Alhamdulillah. Album solo eh? Yes. Okay. Cakap pasal album ni, kita pun nak beritahu nominasi bagi lagu terbaik Singapura. Kita tengok calon-calonnya. Siapa calon-calon mereka? Lagu terbaik Singapura. Lagu Koda. Album Konspirasi Dunia. Artis Bumi Band. Lagu Eddie, Awi Rafael dan A. Lirik Awi Rafael dan A. Lagu Kau. Album Cintaku. Artis Merah. Lagu Yazan. Lirik Yazan. Lagu Sombor. Album All Because of You. Artis Taufik Batista. Lagu Taufik Batista. Lirik Taufik Batista dan Imran Ajmai. Lagu Sudah Tu Sudah. Album Dengan Secara Kebetulan. Artis Imran Ajmain. Lagu Imran Ajmain, Alif Abdullah dan Taufik Batista. Lirik Imran Ajmain, Alif Abdullah dan Taufik Batista. Lagu Usah Lepaskan. Album All Because of You. Artis Taufik Batista. Lagu Taufik Batista. Lirik Taufik Batista dan Imran Ajmain. Okay, itu dia lagu pencalonan bagi lagu terbaik Singapura. Yeah. Siapa keputusan agaknya? Di tangan siapa? Anda. Siapa agaknya? Mari kita buka pelan-pelan. Jangan bawa masa. Lima lembut eh? Pelan-pelan eh? Kita lihat dulu siapa agaknya eh? Wah, betul pensil eh? Lagu terbaik Singapura. Pusah biar ku Taufik Batista. Penulis lirik Imran Ajmain dan juga Taufik Batista, komposer Taufik Batista. Khabar semua. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Radio Ria, Radio Wana, Medica Radio, Surya, Astro dan kepada management Taufik, Artis Networks, Hype Records, ibu bapa, mak kat rumah, mak tak ada, mak kat sini, sorry. Dan kepada semua peminat, terima kasih kerana sentiasa menyokong Taufik. Taufik akan terus bekerja keras untuk peminat semua. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Wah, boy, tinggi Taufik boy. Mic aku sampai naik. Ha, redakan sikit. Maklumlah. Bukan senang nak jadi orang artis tinggi eh.